Mari pelajari tentang kitaran bil dan pembayaran. Kandungan yang akan dibincangkan adalah berkenaan kitaran bil dan pembayaran, lokasi invoice dan slip pembayaran di dalam portal, bacaan invoice, charge pengiraan, soalan lazim dan juga pautan berguna. Bahagian pertama yang akan dibincangkan adalah kitaran bil dan pembayaran. Berikut adalah jadual pengeluaran invoice setiap hari kecuali hari Minggu dan cuti umum. Invoice akan dikeluarkan setiap hari bekerja. Sebagai contoh, invoice bagi pesanan hari Isnin akan dikeluarkan dan dibuat naik di portal restoran pada hari Selasa. Manakala, bayaran untuk pesanan hari Isnin turut dikeluarkan oleh Foodpanda pada hari Selasa untuk pemprosesan bayaran oleh bank kepada vendor. Bagi invoice pesanan hari Jumaat hingga Ahad, ia akan dikeluarkan pada hari Isnin. Bayaran untuk pesanan hari Jumaat hingga Ahad pula akan dikeluarkan oleh Foodpanda pada hari Isnin untuk pemprosesan bayaran oleh bank kepada vendor. Berikut merupakan jadual pengeluaran invoice bagi cuti umum. Sekiranya cuti umum jatuh pada hari Isnin, invoice bagi pesanan Jumaat hingga Isnin akan dikeluarkan sekaligus pada hari bekerja yang seterusnya. Seperti contoh berikut, invoice dikeluarkan pada hari Selasa. Begitu juga dengan bayaran untuk pesanan hari Jumaat hingga Isnin. Ianya akan dikeluarkan oleh Foodpanda pada hari Selasa untuk pemprosesan bayaran oleh bank kepada vendor. Bahagian kedua yang akan dibincangkan adalah tentang cara bagaimana anda boleh mencari invoice dan slip pembayaran di dalam portal restoran. Selepas log masuk ke portal restoran, anda perlu klik invoice di bahagian menu sebelah kiri. Klik invoice sekiranya anda ingin memuat turun invoice atau ringkasan pesanan dan klik payment advice sekiranya anda ingin memuat turun slip pembayaran. Anda perlu memilih tahun dan bulan yang diinginkan sekiranya tarikh invoice tersebut tidak dipaparkan. Anda juga boleh memuat turun invoice atau slip pembayaran satu persatu atau secara pukal. Sekiranya anda ingin memuat turun satu invoice, anda hanya perlu tekan butang segitiga mengikut tarikh yang diinginkan. Sekiranya ingin memuat turun invoice secara pukal, anda perlu menukar ke bulk download terlebih dahulu. Selepas itu, anda boleh menanda tarikh invoice yang diinginkan dan klik selected. Selain itu, anda hanya perlu menekan butang all sekiranya ingin memuat turun invoice bagi sepanjang bulan. Kita akan beralih ke bahagian yang seterusnya iaitu bacaan invoice. Tarikh invoice yang dibuat naik ke dalam portal akan sama dengan tarikh invoice dihantar kepada vendor. Anda juga akan dapat melihat tempoh tarikh invoice seperti yang dinyatakan di bahagian atas sebelah kanan di dalam invoice anda. Komponen-komponen invoice. Setiap invoice yang dimuat turun akan mengandungi halaman ringkasan, jadual komisen, lampiran B, lampiran C serta glossary. Setiap komponen ini akan diterangkan dengan lebih lanjut di slide yang seterusnya. Jumlah pesanan akan menunjukkan jumlah pesanan yang berjaya sahaja. Pesanan panda box akan menunjukkan kosong sekiranya tiada pesanan panda box yang berjaya. Pesanan panda box, yuran dan charge tidak akan ditunjukkan sekiranya tiada pesanan panda box. Peratus yang dikenakan cukai perlulah merujuk lampiran B untuk mengenal pasti item yang dicukai dan tidak dicukaikan. Lampiran C, amount tunggakan dari invoice sebelumnya akan menjadi negatif selepas ditolak jumlah yang perlu dibayar kepada Foodpanda. Sekiranya positif, Foodpanda akan membayar vendor. Jadual komisen. Apa itu jadual komisen? Jadual dengan yuran komisen yang berbeza bergantung pada perkhidmatan yang anda miliki. Apakah kegunaannya? Anda mungkin telah melanggan perkhidmatan Foodpanda yang berbeza seperti penghantaran dan pengambilan yang mungkin mempunyai jumlah komisen yang berbeza. Rujuk jadual ini untuk butiran terperinci jika anda tidak pasti tentang charge komisen anda dan berapa peratus komisen telah digunakan. Jadual hanya menunjukkan perkhidmatan yang anda miliki pada masa ini. Jika anda hanya menggunakan perkhidmatan penghantaran, tidak akan ada barisan peak dalam jadual komisen. Komisen pesanan penghantaran, nilai komisen perkhidmatan penghantaran akan ditunjukkan di sini. Komisen pesanan ambil atau pick up, nilai komisen perkhidmatan ambil akan ditunjukkan di sini. Seterusnya adalah lampiran B, charge tambahan.
Mengapakah bahagian ini diadakan? Ianya untuk menunjuk pecahan bayaran yang lebih jelas di bawah item baris taxable fees and adjustment dalam halaman ringkasan. Beberapa charge masih akan dikumpulkan. Sila ambil perhatian bahawa untuk beberapa charge, contohnya CRC yang di-charge mengikut tahap pesanan masih akan dikumpulkan. Jadual hanya menunjukkan charge yang dikenakan kepada anda untuk kitaran ini. Baris ini tidak akan dipaparkan jika charge tidak dikenakan kepada anda. Sebagai contoh, jika anda tidak dikenakan sebarang CRC semasa kitaran ini, maka baris CRC tidak akan muncul sama sekali. Seterusnya adalah lampiran C item terbuka. Mengapakah bahagian ini diadakan? Ini untuk menunjukkan pecahan sebarang jumlah tertunggak daripada kitaran invoice sebelumnya. Jumlah di sini akan ditunjukkan dalam halaman ringkasan di bawah outstanding amount from the previous invoice cycle. Item terbuka. Jika anda tidak mempunyai sebarang item terbuka daripada kitaran invoice sebelumnya, sila ambil perhatian bahawa bahagian ini tidak akan muncul dalam invoice anda. Nombor invoice dan tempoh tertunggak akan ditunjukkan untuk rujukan mudah anda. Glossary. Ini untuk menunjukkan senarai istilah yang terdapat dalam invoice bersama dengan definisi. Seterusnya adalah pecahan Excel yang terdiri daripada lampiran A, lampiran B dan lampiran C. Excel yang ditunjukkan adalah ringkasan pesanan atau order summary yang boleh dimuat turun di halaman invoice di dalam portal restoran. Ini adalah sebahagian daripada lampiran A. Anda dapat melihat secara terperinci maklumat tentang setiap pesanan sama ada terdapat potongan atau tidak. Kolom L, iaitu produk, merupakan jumlah makanan dengan SST. Manakala, kolom O, joker fee pula ialah diskaun yang diberikan kepada pelanggan yang membuat pesanan melalui Panda Box. Kolom ini tidak akan tersedia sekiranya anda tidak melanggani Panda Box. Ini pula adalah sambungan bahagian di lampiran A. Di sini, anda akan dapat melihat banyak maklumat berkenaan setiap pesanan. Anda boleh menyemak pemotongan SST dan juga jumlah komisen yang dikenakan bagi setiap pesanan. Gambaran keseluruhan yuran dan pelarasan di lampiran B. Anda hanya akan melihat maklumat yang berkaitan sekiranya anda di-charge sahaja. Contoh kategori yang akan dipaparkan di dalam lampiran B ialah pelan data, charge had pesanan atau order threshold, pembaziran, masak dua kali dan charge prestasi platform. Lampiran C pula, anda akan dapat menyemak maklumat terperinci tentang item terbuka. Anda akan dapat melihat nombor invoice dan tempoh yang tertunggak untuk rujukan anda. Anda akan menerima bayaran sekiranya amount ditunjukkan ialah positif. Jika jumlah amount adalah negatif, ia bermaksud terdapat charge bayaran yang perlu dibayar kepada Foodpanda. Berikut adalah penjelasan tentang slip pembayaran. Anda akan dapat melihat jumlah negatif RM1281.65 kerana invoice 7 Januari yang ditunjukkan di sebelah kiri mempunyai tunggakan sebanyak RM203.59. Jumlah yang negatif adalah jumlah yang perlu dibayar kepada Foodpanda. Baki akhir di dalam slip pembayaran adalah jumlah yang akan diterima oleh vendor selepas ditolak jumlah perlu dibayar kepada Foodpanda. Bahagian yang seterusnya adalah berkaitan charge dan pengiraan. Charge SST juga dikenali sebagai charge VAT. Charge VAT merupakan terma yang digunakan secara meluas di seluruh dunia, begitu juga dengan Foodpanda Malaysia. Gambar menunjukkan perbezaan pengiraan antara restoran berdaftar dan tidak berdaftar dengan SST. Bagi restoran berdaftar SST, pelanggan akan membayar SST kepada restoran dan juga membayar SST kepada Foodpanda bagi charge penghantaran. Restoran pula akan membayar SST kepada Foodpanda yang akan dimasukkan di dalam komisen atau perkhidmatan lain. Bagi restoran yang tidak berdaftar dengan SST, pelanggan akan membayar harga menu tanpa SST kepada restoran yang tidak berdaftar dengan SST. Tetapi pelanggan perlu membayar SST bagi charge penghantaran kepada Foodpanda. Restoran yang tidak berdaftar dengan SST masih perlu membayar SST kepada Foodpanda di dalam komisen dan perkhidmatan lain. Ini kerana Foodpanda adalah syarikat yang berdaftar dengan SST.
Ini adalah pecahan pengiraan bagi restoran berdaftar SST dan restoran tidak berdaftar SST. Ini adalah contoh nilai makanan termasuk SST, RM100. Nilai makanan tidak termasuk SST adalah RM100 dibahagikan dengan 106% sama dengan RM94.33. Caj pembukusan pula adalah 1.06 dibahagikan dengan SST sama dengan 1. SST restoran ditambah dengan caj pembukusan sama dengan RM5.73. Nilai makanan ditambah dengan caj pembukusan adalah RM95.33. Komisen diambil berdasarkan jumlah nilai tidak termasuk SST. Seterusnya adalah komisen 35% akan didarabkan dengan RM95.33 sama dengan RM33.37. Jumlah ini akan dibulatkan. Seterusnya adalah SST Commission Foodpanda sebanyak 6% akan didarabkan dengan RM33.37 sama dengan RM2. Jumlah ini juga akan dibulatkan. Jumlah yang perlu dibayar kepada Foodpanda ataupun jumlah invoice adalah komisen sebanyak 35% ditambahkan dengan komisen SST sama dengan RM35.37. Akhir sekali, restoran akan menerima jumlah sebanyak RM65.69. Seterusnya adalah restoran yang tidak berdaftar dengan SST. Contoh nilai makanan tidak termasuk SST adalah 100. Komisen akan diambil berdasarkan jumlah nilai seperti yang ditunjukkan. Komisen 35% akan didarabkan dengan RM100 sama dengan RM35. SST Komisen Foodpanda 6% didarabkan dengan RM35 sama dengan RM2.10. Jumlah yang perlu dibayar kepada Foodpanda atau jumlah invoice adalah RM35 ditambahkan dengan RM2.10 iaitu SST Komisen Foodpanda sama dengan RM37.10. Caj pembukusan RM1 dan akhir sekali restoran akan menerima RM100 ditolakkan dengan jumlah yang perlu dibayar kepada Foodpanda iaitu RM37.10 dan ditambahkan dengan caj pembukusan sebanyak RM1. Jumlah akhir yang akan diterima adalah RM63.90.